Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil karama al-izza, para sepuh, para kiai, para asatidz wal ustadzat, tokoh masyarakat ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng panjenengane Bapak Kiai Zakaria Ahmad, Bapak Kepala Desa Rungkang, sareng sedaya perangkat lan unsur lembaga desa ingkang kula hormati, sahibul hajat kalayan kekalih mempelai yang berbahagia, para ibu, para bapak, masyarakat Desa Rungkang ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, langkung rumiyin mangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ngantos wekdal menika kita tansah kaparingan pinten-pinten kanikmatan, kajawi nikmat tetep iman Islam, kita sedaya tansah binaringan nikmat panjang umur, sehat wal afiat, saged sesarengan hadir mujalasah, muwajahah, riungan sekaligus silaturahim wonten dateng panggenanipun Bapak Wiranta sakeluargi, dalam rangka tasyakur walimatul urs ingkang putri. Mugi-mugi mawon hadire kala panjenengan saya kajawi pikantu rahmat, kita badhe sesarengan angsal ilmu ingkang manfaat. Kaping kalih selawat ugi salam mugi-mugi mawon senantiasa dipun limpah curahaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi datang sedaya keluarga lan para sahabatipun, kalayan wasilah selawat salam menika kita sedaya ngajeng-ngajeng mugi-mugi mawon benjang wonten yaumul qiyamah badhe kalebet golongane tiang ingkang pikantu syafaatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, kalaupun ada hikmah yang dapat kita petik bersama pada malam hari ini, salarese lebih merupakan hikmah dari sebuah silaturahim. Ari urusan ngaji ta wong rungkang wareg ku ya. Melek orang ngaji. Rutinan ngaji, hajatan ngaji. Gitu betul?
ning masjid, ning musala, unggal RT wonten pengajian rutin. Wareg. Wareg nggih. Alhamdulillah. Dados dalu niki nggih lebih merupakan tabaruk tafaulan anggenipun syukurane Bapak Wiranta niki ndongaken khususipun pengantin kekalih mugi-mugi mawon barokah panduane panjenengan sedaya khususipun pengantin kekalih niki dadosa pengantin ingkang dipun ridoni dening Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Meleka kaya ngapa wong ngaji ora kena leren. Nggih. Warga kaya ngapa wong ngaji wong telabul ilmi ora kena leren. Awit ceprot wajib sembayang mboten? Wong rungkang anggar lahiran ceprot apa cepret? Awi ceprot mboten wajib sholat. Sholat niku wajib anggeneng wis balik nggih. Nembe ceprot mboten wajib puasa. Puasa wajib anggar wis balik. Tapi singaran wong luruh ilmu minal mahdi ilal lahdi awit geyongan anjok ning liang kubur sepanjang masa. Kula panjenengan sebagai umat Muhammad dipun wajibakan kangge tolabul ilmu. Dadi maknane tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa untuk mencari ilmu. Repota kaya ngapa, tua kaya ngapa, sibuka kaya ngapa, wong niku tetep dipun wajibaken kangge madosi ilmu. Hadise Kanjeng Nabi sampun genah, sampun masyhur, talabul ilmi faridhatun. Luruh ilmu niku faridhatun. Banget dipun farduaken, banget dipun wajibaken ala kulli muslimin wa muslimatin. Muh kangge wong Islam lanang atawa kangge wong Islam wadon. Sing wajib kuwe luruh el pintere ora wajib. Nggih? Pinter ora wajib. Apa maning ning pengajian kaya mengkene, wis pokoke paham ora paham, bagian karo ngantuk wong ngaji tetep oleh jaburan. Ganjaran jabu. Nggih. Apa maning potongane-potongan wis awe dak ngunjuk kadang-kadang ngaji nek kurikulume kurikulum barlen no ya. Tengger iki wonten barlen. Angger bubar. Kuwi rada mending ya, rada mending. Ana maning anggone tulen, si jentul wis klalen. Manjing kuping tengen metu kuping kiwe. Andun liwat gila-gila. Andun liwat rada mending sing para maning, manjing kuping tengen metune sing cungur. Nggih. Dados sing wajib ke talabul ilmi ning golek ilmune. Pinter ta wis sing kanane. Nyong kadang-kadang ngadeg ya. Sing kono melas ora katon nyong ya. Ari pinter sih memang sampun dipun jatah, sampun dipun tentuaken dening Gusti Allah. Niki ukuran akal manusia, kapasitas intelijensia seseorang, kecerdasane wong niku sampun wonten patokane sing Gusti Allah. Belajar kaya ngapa tahunan,
Tapi dasar-dasar nyong pan ngomong goblok kayak ora enak. Iya kan? Niki. Dan itu tidak disalahkan sebab memang sampun dipun jatah dening Gusti Allah. Niku. Mulane mboten jaminan Bu, bapake pinter, ibune pinter, kadang-kadang ning anak bebel. Wonten mboten? Wong tua lanang wadone pinter tibaning anak bebel. Anak maning bapane bebel, emboke bebel anake. Niki. Kaget ki ketarik niki ya. Niku. Oleh karena itu kita jangan terlalu yakin, jangan terlalu menjadi ideologi bahwa faktor kecerdasan, faktor nasib, faktor keberuntungan itu adalah ngomongnya faktor keturunan. Tidak. Nggih. Sugih kuwi dudu turunan. Melarat ke dudu turunan, pinter dudu turunan, kiai dudu turunan. Durung tentu bapake kiai anake ustaz, durung tentu bapane kiai anake preman ya anak. Oke anak. Eh? Sementara bapake wong biasa, bapake dudu kiai dudu ustaz, tapi tibang ning anak hafal Quran, alim tentang ilmu agama, mungkin-mungkin saja. Nggih? Niku. Sebab kalau bicara soal keturunan para sederek, mau tidak mau sebetulnya kita adalah dari turunan yang sama. Bapak tuane kula kapengan siji Nabi Adam. Ibatan sebagai utusan Allah, Rasulullah, nenek moyang kita semua Siti Hawa, kita dari turunan yang sama, dari ayah yang sama, dari ibu yang sama. Namun kenapa kemudian menekakan ada semacam dikotomi, ada diskriminasi? Ana wong soleh, ana wong sing toleh, ana sing gelem sembayang, ana sing ora sembayang, ana sing doyan ngaji, ana sing ora doyan. Ana sing ora doyan ngaji. Akeh man. Niki para sederek. Dados mugi-mugi mawon hadire kula njenengan sedaya wonten dhateng menika majelis niki lebih merupakan barokah saking kekempalan kula sedaya niki. Nggih, sebab wonten hadis addu'a mustajabun fi majlisiz zikri wa inda khatmil Quran. Doa sangat mudah diijabah ketika wonten dhateng majelis taklim, majelis zikir, atawa wonten dhateng majelis pengaosan. Majelis pengajian wis ora apa-apa. Ibadan niki para sedherek. Dados kula kabeh iki ngarep-ngarep iki ngajeng-ajeng ya. Teng mriki ngajeng-ajeng. Ngarep sebab bakal ning ngarep ning ajeng. Ari mlayu-mlayu. Mlajeng-mlajeng. Ari gemuyu. Gemujeng. Ari keburu-buru. Kebujeng-bujeng. Ari ngacung. Wontenipun majelis zikir kados ngaten niki yang paling kita harapkan kula sedaya angsal rahmatipun Gusti Allah. Nggih mboten? Ari ngandraken ari kadiran kelawan amale ta memang mboten kene. Niki. Wonten hadis Nabi la yadkhul ahadun al jannata bi amalih. Seseorang tidak akan masuk surga semata-mata karena amalnya. Tiang niku bakal beli arep manjing suarga gara-gara amale mboten.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat sami tanglet datang Kanjeng Nabi, napa termasuk jenengan Kanjeng Nabi? Qala wala ana. Termasuk isun dari Kanjeng Nabi. Isun kah kulagen cari Kanjeng Nabi, manjing suargaku dudu semata-mata karena amalnya. Bukan semata-mata karena amalnya, tapi illa ayyata ghammadani Allah birahmatih. Angin kelawan barokah rahmat saking Gusti Allah. Sebab sembahyang potongan modele gula-gulaan ke sembahyangnya ya wallahu a'lam, sah tak sah, tapi wallahu a'lam ditampi napa mboten. Nggih. Kadang-kadang ibadah kula, sedekah kula, sembahyang kula masih campur kenang riya pamer. Beda nyanding karo mertua, kaya ya wekel. Mertuane wis mangkat, kumat maning. Nggih. Ana maning sing mertua wekel beda nyanding karo mantu, mantune wis lunga, kumat maning. Nggih. Niki. Mulane salate kula, ibadah kula bukan karena mantu, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, dudu karena kiai, dudu karena tanggane, kula salat, kula ibadah lillahi taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah punya ideologi, punya keyakinan, punya apa kiai ya? Keimanan bahwa kita memang diawasi dening Gusti Allah, maka dimanapun, kapanpun, sebagai apapun, sing monitor niku yang dudu wong, sing monitor niku Gusti Allah. Inilah kekuatan keimanan. Ibadan niki. Para bapak, para ibu yang kalau hormati, dados kula sebagai umat Muhammad kinten-kinten ngeraos bingah, kira-kira rumangsa gede artine, kira-kira ngerasa optimis bahwa kula iki bakal lepan oleh rahmate Gusti Allah. Aja ilok ngandelaken sembahyang. Sembayange kula potongane meketen jenjaluk suarga, suargane bapak tua. Iya mboten? Niku sedekahe, sedekah kadang-kadang peda pengen dialem wekel sembahyang sunah soten bakane masjid bakane omah ala iki mboten tahajud nembe rong dina kandhane beli prakat rong minggu iki mboten. Kados demikian banyak amal-amal yang kita lakukan jauh daripada nilai-nilai ketulusan, daripada nilai-nilai keikhlasan. Mulane ya Allah, mugi-mugi mawon ingkang kula suwun amal kula dipun tampi dening Gusti Allah. Kula ora ngadiraken kelawan amal kula piyambak Gusti, ingkang kula cegheraken, ingkang kula andelaken, ingkang kula kadiraken benjang menika rahmatipun panjenengan. Ya mboten. Napa malih jare Gusti Allah niku nduwe rahmat 100. Nggih. Gusti Allah nduwe rahmat pinten? Nyong takon meneng bae. Gusti Allah enggak ada rahmat 100. Nah niki 100 niki simbol kesempurnaan. Sejatinya rahmat Allah tidak bisa dinominalkan. Rahmat Allah tidak terhitung. Tapi untuk sebagai ilustrasi mawon, nggih, bahwa kesempurnaan rahmat Allah kalau kemudian kita gambarkan, Gusti Allah duwe rahmat 100 sing nembe temurun ning rungkang kengan siji. Yang baru Allah turunkan dari 100 rahmat Allah niku baru 1 poros ceret. Tinggal besok ning dina kiamat Gusti Allah penyebar rahmat kari 90. Nembe setunggal mawon rahmat Gusti Allah turun ning alam dunya kula kabeh kaduman kabeh. Nggih mboten? Sing gelem sembayang diparingi waras, sing ora sembayang waras. Iya betul.
sing sembayang sugih, sing ora sembayang kadang-kadang luwi sugih. Ngoten. Malah ironis kadang-kadang model jare dhewek sing wekel sembayang mekayane angel. Ana wong maning sing gedeng-gedeng ngaji sembayang bae ora mekayane gampang. Ana wong ora sembayang sugih ana. Wonge mangkat beli. Anu ten niki. Dados jangan ada anggapan wong sembahyang, wong ibadah, wong amal niku tambah sugih. Nggih mboten? Niki. Sebab urusannya dewek-dewek, urusan pekayaning donya ta apa maning sembahyang, ora sembahyangin tetap diparingi dening Gusti Allah. Apa maning nyuwun orang jalukin tetap usana jatah sing Gusti Allah. Wa ma mi'atabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Kabeh sing urip di muka bumi ini, makhluk Gusti Allah sing urip di muka bumi ini termasuk manusia, niku sampun dados urusane lan tanggung jawabipun Allah Subhanahu wa taala kanggo perkara rezeki. Nggih mboten? Niki. Dados ngaten para sedherek. Kita harus optimis, besar hati, besar harapan. Ya Allah, moga-moga besok angsal rahmatipun Gusti Allah. Niki, nggih. Mulane tiang niku boten kenging ngandelaken kelawan amale. Man dhanna annahu yasilu bi amali fa huwa muta'annin. Barang siapa yang punya dhan, punya dugaan, punya perkiraan bahwa besok bakal pan selamat masuk surga semata-mata karena amalnya, fa huwa muta'annin, berarti kesel dewek wae. Kualitas sembahyang kula, kualitas ibadahnya kita sangat jauh dibandingkan dengan agungnya surga ni Gusti Allah. Tapi wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fa huwa mutamannin. Barang siapa yang punya dugaan bahwa tanpa amal bokatana wong sing ngomong meketen wis anggar mengkonon nyong ora usah sembayang maning, ora usah ibadah maning bakale pan manjing suarga. Ini bagaikan pungguk merindukan bulan. Dados maknane para ibu, nggih. Sembayang bae durung tentu manjing suarga, apa maning ora sembayang ana apa? Niku. Terus kita tidak boleh kemudian merasa bersih diri. Kita tidak boleh kemudian merasa bahwa dengan amal kita kita termasuk ahli surga. Tetap kula niki nyuwun karo Gusti Allah dipun paringi rahmat besok wonten dateng yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki. Para bapak, para ibu sekalian ingkang kula hormati, manusia niki kaitane karo pernikahan. Manusia niku secara kodrat dipun paringi dening Gusti Allah punya tiga kekuatan. Ingkang pertama, Allah maringi secara kodrat potensi yang dimiliki oleh manusia adalah al-quwah idrokiyah, kekuatan akal. Manusia duwe potensi akal, potensi nurani. Kelawan kekuatan akal, kekuatan idrok yang dimiliki oleh manusia, manusia niku punya kecenderungan melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Sa nakal-nakale wong, sa jahat-jahate wong, pikiran apike wonten apa mboten? Selama dia manusia punya kecenderungan dengan al-quwah idroknya, punya kekuatan akalnya, duwe kecenderungan melakukan hal-hal yang baik. Niku. Wong tuane garong, wong tuane copet, tapi punya harapan ning anak cung, tong,
sirak besuk sing dadi anak sing soleh, wis cukup raup bapak bae sing mengkenen. Nggih mboten? Niki. Sebab dia manusia memang secara kodrat punya potensi, punya al-quwah idrak yang dimiliki oleh manusia. Nah, supaya kebagusan kesaenan yang menjadi kecenderungan umat manusia niki wonten patokane, wonten pedomane, tetap ngangge pedoman saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki mulane Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi membawa satu risalah yang namanya risalatul ibadah, kanggo ngatur ibadai uang supaya kekuatan idrak wau tersalurkan sesuai dengan syariat Gusti Allah. Ibadah ya ibadah, gawe bagus ya gawe bagus, ning aja karepe dhewek ikuti syariat Kanjeng Nabi. Faham mboten? Faham mboten? Iku tadi mulane urusan sembahyang, urusan puasa, urusan haji lan sapin ngalane iku, mari kita ikuti. Jangan semata-mata menggunakan idroknya, aja saenake dhewek bae. Niki ibadah wonten aturane, wonten syariate, ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kecenderungan idrak manusia tertata sesuai dengan pedoman syariat. Nah niki. Yang kedua, Allah memberikan al-quwah ghadbiyah. Secara manusiawi, secara kodrati Allah memang memberikan kekuatan kepada kita manusia adalah al-quwah ghadbiyah, kekuatan emosional, potensi emosional yang kecenderungannya gawe perkara sing ora apik. Niku. Niki poros derek. Mulane wong niku ora sapa, ora sapa, ora wong biasa, ora ulama, ora ustad, kadang-kadang satitik muapa hasude wonten. Apa mboten? Iri niku wonten. Sapa mbu sapa kadang-kadang medite anak. Tengger iki wonten ustad medit. Aja rosa-rosa. Wonten mboten? Wonten. Niku. Sebab siapapun manusia, anwaten, sapa mbu sapa menusane iku duwe hasud, duwe kesombongan, ketakaburan, dengki, niki sami. Itu manusiawi. Sebab manusia memang secara kodrat wau dipun pari dan Gusti Allah gadah al-quwah ghadbiyah, punya kekuatan ghadab emosional. Dengan ghadab yang dimilikinya punya kecenderungan melakukan hal-hal ingkang negatif. Dia kepengen paling kaya, kepengen paling terhormat, kepengen yos pokok segala-gala. Iki yang kecenderungannya, kecenderungan yang ingkang negatif niku. Tadi semulane anak manusia niku satitik bapak ku iri, hasud, dengki, medit. Iya mboten? Niku wonten. Cuma ustaz medit nggak orang ketenger, gitu? Niki. Toli kabeh kene mekoten ari penyakit hati dhek ora krasa sing ngrasake wong seje. Nggih. Lamun kula tanglet ayo sing ngrasa medit ngacung, ana sing gelem ngacung. Rumasane loman kabeh. Kan mboten nggih? Ora krasa. Sing menilai niku wong seje. Seje ngapan penyakit lahir ari penyakit lahir sing krasa ke sing dhe penyakite. Wong seje ora krasa ora. Jenengan udun kula ora ngrasakaken sing krasa sampean. Iya mboten? Niku ana wong lara untu sing krasa dhewe kok wong sejen ora ngrasakaken. Tapi yen kapan penyakit ati medit sing krasa wong sejen. Sing medite ora rumangsa. Nggih? Mboten. Para rawuh, para hadirin kang hormati, dados manusia punya al-quwah ghadbiyah. Nah, sing kaping telu Gusti Allah maringi kekuatan namine al-quwah syahwiyah. Manusia secara kodrat sing awit jaman Nabi Adam mulake duwe syahwat. Syahwate iki ana rong werna, ana rong macem, ana syahwat batniah, ada syahwat sing urusane karo weteng, ana maning syahwat sing urusane karo sasore weteng.
ngerti ora? Niki syahwat farjiah, kebutuhan biologis. Paham mboten? Niki. Oh. Supaya kecenderungan yang dimiliki oleh manusia niki dapat intizam, dapat tertata, dapat teratur, Kanjeng Nabi lewat risalatul munakahah mengatur kebutuhan manusia singkaitane karo syahwat farjiyah, supaya manusia anggenipun menyalurkan kekuatan nafsu batniyah sing urusane karo weteng, bakal urusan karo weteng langkah maning urusane suara rezeki, bakal rezeki niku urusane karo pekaya, nggih mboten? Supaya mekaya ya mekaya, lurus ki ya lurus ki, tapi ana aturane Kanjeng Nabi membawa risalatul muamalah. Nggih mboten? Supaya jawal-wal niki kene pada bayar. Tengkula pun ganti wil-wil keduwil. Nggih. Supaya jawal-wal keduwal ora perguduli haram, ora perguduli halal, sing penting untung akeh, sing penting sugih, bagen carane kelawan nipu, bagen carane sing ora bener. Na'udzubillah. Ya betul? Mangga mindset pikiran kita kira-kira dirubah, aja luru rezeki sing akeh tapi njaluk sing barokah. Ya betul? Niku syukur akeh lamun ya satitik, muga-muga sing halal lan sing barok barokah. Allahumma amin. Niki. Oh, nggih. Saking arah menika urusan pernikahan niku berarti syariate Kanjeng Nabi sing lagi ngatur kebutuhan manusia secara kodrat urusan syahwat farjiyah, lagi merespon kekuatan yang dimiliki oleh manusia adalah syahwat farjiyah. Oleh karena itu urusan pernikahan kiye memang termasuk syariat qadimah singawit zamane Nabi Adam alaihis salam. Agama sangat mentolelir adanya bahwa lanang seneng wadon, wadon seneng lanang. Ki agama sangat memberi ruang. Paham mboten? Agama bukan anti pernikahan. Agama sangat-sangat memahami bahwa secara kodrat manusia memang pada seneng lanang seneng wadon, wadonnya seneng lanang. Tapi karena kita manusia aja padu seneng baik, tapi tetep nganggo aturan, nganggo syariat. Sebab bakal lanang seneng wadon dudu manusia baik. Wedus gak mengkonon. Iya betul. Ayam gak mengkonon. Niki prosedur. Jadi ada pintu pernikahan. Kanjeng Nabi memberi salah untuk urusan farjiyah, syahwat farjiyah lewat risalatul munakahat. Sehingga para bapak dan para ibu sekalian, urusan pekaya, nggih, urusan kehidupan, urusan pernikahan, termasuk urusan ibadah karo Gusti Allah, kita tetap berpedoman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah punya koneksi, punya sinyal bahwa segala sikap, segala tindak tanduk kita bermuara hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan kita harus yakin apapun yang terjadi sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang terbaik, bukan semata-mata di mata kita tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki. Sebab pada prinsipe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, agar mereka mengabdi kepada-Ku. Dados tugas utamane kula urip ning alam dunya niki kongkon ibadah, ibadah dalam pengertian yang luas, ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki
ora kok rupa sembahyang, ora kok puasa bae, ibadah. Sebagai apapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita punya, semuanya mempunyai misi, semuanya mempunyai semangat dalam rangka ta'abbud, pengabdian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Sapa wonge sing duwe tenaga, duwe kekuatan, punya kemampuan, berjuanglah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmih. Barang siapa yang punya ilmu, punya pikiran, punya idealisme, maka berjuanglah, sumbangkan pemikiran, sumbangkan ilmunya dalam rangka perjuangan li'alai kalimatil kalimatillah. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang punya harta benda, punya kekayaan yang lebih, maka hendaklah dia berjuang dengan harta benda. Mulane Gusti Allah wis oleh natabu sadesa-desane ku ana sing sugih, ana sing lara. Nggih mboten? Mesti badhe wonten mawon. Niku, ana rakyat ya ana pejabat. Ana lanang ana wadon. Ana awan ana bengi. Ana melek ana turu. Ngantuke ana bi. Anu ta? Niki sampun dipun atur dening Allah. Mulane bakate wong ke sejen-sejen. Niki. Nah, berbedanya nasib seseorang, berbedanya bakat seseorang, kemampuan seseorang, masing-masing punya kelebihan. Ini justru menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nah, tabiate manusia, karaktere manusia, angger wis anjuk ning urusan ibadah ki abote ora kira-kira. Nggih mboten? Niki. Apa maning pengajian alah sungkan asline. Nggih mboten? Mboten ta? Alhamdulillah. Niki. Pengumuman tak kaya ya oh, ning masjid dumumaken. Kadang-kadang ana publikasi, durung undangan. Oh sing tekan geranger. Iya mboten? Ya ku tau sing awit jaman bengi. Niku. Dalan nuju swarga akeh sing kapaksa. Nggih. Jenengan sembahyang kepaksa mboten? Hah? Ya Allah, asline sungkan. Kepoko wajib kok. Iya mboten? Niku. Sembahyang Jumat rame wajib. Lamun ora wajib ora payu. Wis jagate panas, pirang-pirang pegawean. Lagi butuh istirahat kon sembahyang pisan. Lamun ora wajib mangsa payu. Ya boleh. Niku. Dadi kepoko kepaksa. Niku. Dalan nuju swarga ake sing kapaksa, dalan nuju neraka ake sing padha ngujat, dalan nuju neraka ake sing padha ngujat. هذا والآل وال أرينين pengajian pirang-pirang gawe alesan nggih ana ngantuk ana kesel ana ngeloni bocah anu wonten niku pirang-pirang ana bae anu wonten nggih niku ana bae alasan arining pengajian pirang-pirang gawe alasan
Tapi ning tontonan sore-sore wis pada. Tapi ning tontonan sore-sore wis pada. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali biman. Bibine jenengan wingi ora mat pengajian nyong arep mangkat ya putune njaluk kelon bae. Nggih. Nyong eta pengen mangkat tapi putu njaluk kelon bae akhire amblas so turu ya. Oh, sejen waktu deleng dangdut to ya. Bibine iki kan deleng dangdut ki putu ngejak bae deleng. Alasan bae. Orang mangkat ngaji ya gara-gara, mangkat ning tontonan ya gara-gara, kasihan deh putu. Jadi tandogan bah, niko. Mulane sing pentingnya hidayah para sederek nggih. Ora jaminan, wonge parek masjid, wonge parek langgar, tuli wekal sembahyang, ora jaminan, durung tentu, nggih. Anak langgar ngidep paribasane ya saking pareke ya langgar kowe ning ngidep tapi batin ilang ora lokan ngedek-ngedek kacan anak wong e anak ora jamin niku para sedherek niku wong e taya sugi sawah ambak kendaraane anak tapi wong e medit wonten mboten ya wong. Kadang-kadang anak wong eta loman tapi melarat ya won. Nih, mulane loman iki karakter watek para sedherek. Anak wong potongan lamun duwe, iki potongane brak-bruke lamun duwe. Sayange ora duwe. Kan mboten niku. Cuma biasane pikirane wong ge sejen-sejen, pikiran lagi duwe karo pikiran lagi ora duwe iki sejen. Lagi durung duwe ta iya ya. Kan mboten? Nggih, kula niku rencana badhe nyaur utang mungkin anggar anak kirim. Kan mboten, insyaallah lagi kiriman durung tekak ngomongnya panyaur utang. Barang kiriman tekak pikiran sejen maning, lamun go nyaur utang nyong endi? Ya mboten? Nah, niki sejen. Oh, wis pokoke engko lamun lamun nyong duwe mobil, wis pokoke tenang bae kari ngomong bae jenengan pengen apa. Ya iya durung duwe ta ngomong mengkono. Ari wis duwe sejen. Nggih. Mulane lamun ya wonten istilah wong ngelih pikirane ngalih, nggih mboten? Maka wong anak lokane pikirane warna-warna. Nggih. Wong ngelih pikirane bisa ngalih, wong anak pikirane warna-warna. Nah niki. Oh. Hari ning pengajian pirang-pirang gawe alasan. Hari ning pengajian pirang-pirang gawe alasan. Tapi ning tontonan sore-sore wis pada dangdan. Tapi ning tontonan sore-sore wis pada dangdan. Sholli sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wis dadi kebiasaan mangkat ngaji tekane kari.
Wis dadi kebiasaan mangkat ngaji tekane pada luru panggonan kursi sing paling pada luru panggonan kursi sing paling buri salih iman salih wa salim da iman hari dibagi senek mata ngantuk tadi hari dibagi senek mata ngantuk tadi tapi poma-poma durung dong aja pada lunga bubar ora pas so. Lunga sipah sanes bubar ora enak kok tapi poma-poma durung donga aja pada bubar deh tapi poma-poma durung donga aja pada lunga ya ya siap siap are de bagi senek mata ngantuk tapi poma-poma durung dong aja pada tapi poma-poma durung dong aja pada lunga salih Allah mata salih wa salim Ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man dados sing paling dados pokok para ibu para bapak sekalian kula urip wonten ing alam donya niku adalah dalam rangkane siji dalam rangka ibadah sebagai apapun niku lamun kula dipun amanati dening Gusti Allah dipun paringi dados tiyang sugih kira-kira sugihe kula harta benda kula niku harta benda yang dapat menghantarkan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu kesugihan sing marai selamat kekayaan yang sangat membantu keselamatan kita benjang wonten dateng akhirat niku nggih kalau Gusti Allah mari dateng kula niki jabatan maka jabatan itu adalah untuk menyelamatkan kita lamun kula dadi wong bodoh kulane kira-kira dadi wong bodoh sing memang rumangsa bodoh dadi wong bodoh sing nurut karo wong alim daripada dadi wong pinter tapi keblinger nggih esi mending dadi wong bodoh tapi ngerasa bodoh niku daripada rezeki melimpah dadi wong sugih tapi hasil sing ora bener atawa kaya bocah-bocah Jakarta oknum sing pada korupsi ya mboten sing akhirnya diuber-uber ding ya mesti mending dagang cilok, dagang cireng, dagang bakso, martabak, dagang apa tapi halal. Mesti mending kepak-kepuk ning kebon tapi halal. Barokah Allahumma. Niku para sedherek. Nggih. Terus yang kita idam-idamkan adalah kita mendapatkan ridho saking Gusti Allah sebagai apapun kita. Sebab wong duwe ilmu iki durung tentu wonge jujur. Nggih mboten?
wong duwe ilmu kowe durung tentu wonge jujur. Niku. Nah, para bapak lan para ibu kasihan kang hormati, oleh karena itu kita fahami sebagai tugas pokok kita dalam mengarungi hidup niki adalah dalam rangka ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam konteks urip berumah tangga niki. Ari sing ideal sih memang jare Kanjeng Nabi, tungkahul mar'ah li arba'in, nikahilah perempuan, nikahilah wanita karena empat hal. Pertama, deleng lijamalia, deleng ayune, deleng ganteng. Nggih mboten niku. Ya penting, ayu penting, ganteng penting. Sekalipun urusan ayu, urusan ganteng itu urusan relatif. Orang mesti sing jare kura ayu, jare jenengan ayu orang mesti. Kadang-kadang sing jare wong ayune beli kira-kira, jare kulane blesake ora kira-kira. Anu wonten niki urusan relatif. Nah, di samping niku urusan rupa, urusan rupa, urusan ayu, urusan ganteng niku urusan sing boten lami, boten langgeng. Ayu sultan esinom. Iye boten. Tapi ngapan wis tua ora sapa bagian mau neng gemblengnya sak kecamatan. Tetep bae peo. Nggih. Tetep sifatnya tidak abadi. Ora lawas. Nah niki apa maning memang Gusti Allah pan ngerubah rupa niki ya mboten suwe. Ah, niki poros dari. Sing kaping kali lima liha karena kekayaannya, karena harta bendanya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dan itu juga relatif. Sebenarnya batasan wong sugih ki wong duwe apa ki angel batasan. Niki, sing kaping tigone lihasabia karena keturunannya, dan yang keempat yang menjadi stressing, yang menjadi tekanan adalah lidiniha karena agamane, karena akhlake. Nggih mboten? Niku. Aja paduluru sing ayu bae, ana belih duwe rabi ayu tapi gawene laral, apa ngelelaran ning wong lanang wonten-wonten? Ya Allah. Ana beli wonge ganteng tapi galak. Anu wonten niki. Soka wonge ireng lanang tapi sayang tanggung jawab, apa soka dhewe laku ganteng tapi galak? Eh? Kaitu ya. Masyaallah. Ya pengen ta ya wis ganteng e maneh, beli kira-kira sayang tanggung jawab karo keluarga kan mboten? Niku sing gemengaten wis wong ireng galak pisan. Anu wonten niku nggih. Artinya apa? Nggih, pandangan kita jangan sekedar penampilan, jangan sekedar fisik, bahwa kemuliaan di mata Allah bukan siapa yang paling penampilannya sing bagus, tutup siapa yang paling kaya, bahkan bukan siapa yang paling punya ilmu. Yang paling mulia di mata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di mata Allah di antara kita adalah siapa yang paling takwa. Niku. Tadi hati, ketakwaan, akhlak poros derek niki. Ilmu iku ora perlu akeh, sing penting akhlak. Niku angger-angger sing kanggo sing ketuku dening masyarakat niku ya akhlakipun. Ilmune kaya pirang-pirang kok ya, alime beli kira-kira tapi karo masyarakat orang bimbing, orang bina, malah wonge sombong, ya ora payu. Iya mboten? Ilmune ora sepira tapi saged rukun karo masyarakat, saged bergaul karo masyarakat, akhir dipuntuku. Dianggep kok. Niki mboten. Bocah eta ora pati apik rupane tapi ni wong tua kayong sayang, ya wong tua loman. Kan mboten? Wong lanang eta ora pati ganteng tapi ning wong wadon kayong lomane beli kira-kira, akhir wong wadon sayang. Iye mboten? Sejeng ngapan gantenge pira-pira, gantenge ora kira-kira tapi wong wadon kayong-kayong sering gawe lara, ya mengkel. Iye mboten? Dados pandangan kita bukan sekedar penampilan, bukan sekedar ingkang lahir, tapi kita membaca batin hati ataupun ketakwaan seseorang.
niku ya. Niku para sedherek. Jadi derajat mulia di mata Allah bukan siapa yang paling kaya. Ngoten, nggih. Derajat mulia ora sebab bagus rupa. Nggih mboten? Uga ora sebab sugi harta benda. Munggu Allah derajat mulia lan utama. Sinten mawon tiang ingkang paling takwa. Iwaten. Munggu Allah derajat mulia lan utama. Sinten mawon tiang ingkang paling. Allahumma salim ala sayyidina. Bilmi lahi salatan wa mi mulki lahi akhir zaman. Ake wong pada kesasar, pada pengen sugih tapi ora sabar. Atoh karo masjid, atoh karo suwe-suwe sembayange malah. Nah, iki bubar ning kene iki, Pak. Nggih, niku mong kesel tapi kepengen cepet sugih. Kan wonten mong rekasa tapi kepengen enggal sukses. Nah niki, nggih. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu dan hadirin sekalian, nggih, napa arah kita, nggih, muara hidup kita niki kita fokuskan semuanya lillahi taala. Urip berumah tangga niki secara esensial punya semangat menyatukan dua pihak. Ari perkawinan niku simbol kumpule lanang karo wadon. Sepira hebate wong lanang ya ana kekurangane. Sepira lemah wong wadon ya ana kelebihane. Nggih mboten, mboten wonten wong sing sempurna, sempurna elmune, sempurna rupane, mboten wonten. Setiap kita mesti wonten kekurangane. Oh niki, barangkali mungkin fisik sempurna, rambut ireng, mata telik, cungur bangir, kulit putih, postur sedengan, tapi wonge medit gelem. Eh? Ana bae kekurangan. Kan wonten niku, ada ndeleng rupa taya kaya ngayu langkah-langkah, tapi sayang bocah matre ya kekurangane. Kan wonten niku nggih? Niku. Dados setiap kita niku mesti wonten kekirangane. Mangga belajar kita jangan selalu melihat kekurangan orang lain, tapi yang kita lihat adalah kelebihan orang-orang lain. Kita tidak saja bisa belajar lewat mereka orang-orang alim, tapi kita juga bisa mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita, dari orang lain sing memang dipun narani mboten alim. Sebab kabeh niku minangka ayat lan kekuasaanipun Gusti, Gusti Allah. Anane lanang, anane wadon, niki kumpule dua manusia, dua makhluk yang menyadari akan kekurangan masing-masing. Mulane jare Al-Qur'an, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Mereka para perempuan ibarat pakaian bagi kalian laki, dan kamu sekalian laki-laki ibarat pakaian bagi wong wadon. Oh, ari klambi kanggo nutupi apa? Kanggo nutupi aurat. Ari singaran aurat niku barang silamon kayong katon ki kayong ora apik. Niku namine aurat. Nah, niki nggih.
ana wong gagah kulite kuning putih matane delik cungure bangir gedhe dhuwur liwat ning gili ora katok diben. Dah lekas kapan ta? Kan mboten niku para sedherek. Oleh karenanya orang manusia kemudian dianggoni pakaian lan meneng-meneng kadang-kadang sing mare baguse wong iku justru pakaian. Kan wonten niki para sedherek bisa nekane ning televisi wong katon artis ayu-ayu saya kira lebih karena make up lebih karena pakaiane sing memang mendukung. Kan wonten bocah-bocah gadis-gadis serungkang lamun di make up saya yakin pirang-pirang sing kaya artis. Nggih? Nah, kita kadang-kadang tertipu dengan hanya urusan penampilan. Nah, niki proster. Kita hanya tertipu dengan urusan-urusan yang lahir, urusan-urusan sing boten prinsip niku. Oh. Niki nggih. Terus napa niku wae jenenge? Nggih, urusan pakaian. Wanita kira-kira dadi pakaiane wong lanang, wong lanang kira-kira bisa dadi pakaiane wong wadon. Maksudnya kados pundi? Sing lanang anak kekurangane, sing dadi wadon kira-kira bisa menutupi kekurangane wong lanang. Wong wadon ya padha wae anak kekurangane, dadi ya wong lanang sing sayang istri bisa menutupi kekurangane wong wadon. Kelebihan suami diharapkan dapat melengkapi kekurangan sang istri, kelebihan sang istri diharapkan dapat melengkapi kekurangannya wong lanang. Kira-kira wong lanang satu jiwa karo wong wadon niku jare bengin cintane sehidup semati. Anu wonten cinta semalam-malamannya. Anu wonten niku nggih, pokoknya belahan jiwa wong lanang sayange ora kira-kira. Apa maning deleng raine, deleng sendale pe kayung katone raine. Pokoke siang dadi bayangan, malam dadi impian. Kadang ngaya lo ya, indahnya bulan tak seindah wajahmu sayang. Iki mboten niku kuningnya emas tak sekuning untu. Ya Allah, kayung niki kayong jagat, kayong sempit nemen. Pokoknya lamun nyong ora sidak karo kon-kon mas, mending mati bunuh diri. Ya Allah, kayak langkah wadon maning. Anu aten, niku. Mulane ahbib habibaka hau nama asayakuna baghidak. Wabuhud baghidaka au hau nama asayakuna habibak. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Sebab siapa tahu orang yang kau cintai esok akan menjadi musuhmu. Kalaupun kita harus membenci musuh, maka bencilah sekedarnya saja. Sebab orang yang kita benci siapa tahu besok akan menjadi kekasihmu. Terus cinta sejati hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ngapa demenak lanang maring wadon, lanang karo wadon bakal lepan pisah. Iboten mau neng kaya, kaya ya cintanya sehidup semati, wadonnya mati ngintil embong kan wadon niki tadi seneng kaya apa karo anak tadi wong tua, hari anak karo wong tua bakal lepan pisah ini wadon seneng kaya ngapa lanang karo wadon, suami istri bakal lepan pisah dan mati selalu meninggalkan duka niki. Sing mati lanange dingin wadon tangisan, sing mati wadone dingin lanange kawinan. Kan mboten? Anak mati dingini wong tua tangisan, wong tua mati dingini anak tangisan, sok apa dingin tadi. Nah. Bareng. Mboten. Nggih. Tentu silahkan kita cinta istri, silahkan cinta suami, silahkan cinta jabatan, silahkan cinta kekayaan. Tapi yang paling harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selama-lamanya tidak akan berpisah dengan kita. Wong yen kapan sing dadi wong wadon terlalu gandulan karo wong lanang,
Kis waktu-waktu ketinggal wong lanang iki urip kaya kelengan gandulan. Yen mboten bapane aja mati, bapane nyong mangane apa? Bapane. Kan mboten niku. Wong kaya ora duwe pangeran. Kan mboten. Jadi jangan mengandalkan, jangan tawakal, jangan berserah diri dengan kekayaan. Niku. Para sederek ingkang kula hormati, terus supaya napa niku semangat kita tetap anggenipun niki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam konteks berumah, berumah tangga. Niki. Kira-kira barangkali luar biasa pengantin baru cintanya sehidup semati, cintanya siang malam, cintanya sepanjang masa. Yang sulit bagi kita adalah bagaimana memelihara ketulusan cinta niku. Nggih mboten? Bagaimana kira-kira singaran sayangku terus? Kan mboten nggih? Ya Allah, aja singaran sayang saulan rawulan sataun rong taun. Mboten. Lagi anyar taya titik-titik sayang. Kan mboten? Ning pasar loroan, ning warung loroan, belanja loroan, bengien lagi anyar. Nggih? Orang wis lawas bapaknya datro kaya orang uruwa delak bayo mangkat kan waten. Ya Allah niki sing angel njagane waten, sing angel njagane para seri kan waten. Oh terus kinten-kinten gadah patokan, gadah patokan.